tiduran aja ya bapaknya. Kasian banget. Asli. Lihat tuh, sebenarnya pakai itu. Gespernya pakai sedotan. Kasian ya, lagi tidur mungkin capek teman-teman. Jadi halte gini nunggu bis nggak ada bis yang lewat-lewat. Jadinya ketiduran. Kira bangun. Dari mana, Pak? Udah makan belum? Hah? Sini dulu. Itu ada makanan, mau makan nggak? Itu apa? Mau makan nggak? Ya. Emang kenapa nggak mau makan? Nggak apa-apa. Neng di Jawa ini di Banjarnegara. Dari Jawa, teman-teman. Bapak namanya siapa sih dulu? Nggak boleh. Mandi. Hah? Ini dulu nggak boleh. Iya nanti mandi sama aku. Mandi sama aku ya. Sini nggak apa-apa. Mau itu nggak? Mau makan nggak nih? Ada makanan tuh. Ada makan belum? Ah, ini makanan nih. Ambil sih. Coba mau mandi. Mau mau mandi. Ya udah mandi yuk. Situ di musala yuk. Mau nggak? Enggak. Terus maunya apa? Ini ada makanan nih. Mau nggak? Saya ngapain kamu di sini? Aku mau kenalan sama bapak. Nggak usah. Masa nggak usah? Tuh ya bang ya. Mau kenalan ya bang ya. Tuh nah, nih. Makan nggak nih? Ada ayam nih. Sama ini. Mau nggak? Nggak boleh dibuang makanannya. Ya. Nih. Saya Adif. Kenalin dulu. Tadi bapak lagi tidur. Kita nggak mau ganggu bapak lagi tidur soalnya. Ngambek kata ya udah. Mau makan nggak? Bapak udah makan belum? Oh nggak, jangan megang-megang. Siap. Sini dulu. Nggak boleh kemana-mana. Sini dulu. Di rumahku mau ngapain? Nggak boleh sini. Ini rumah siapa? Nggak boleh sini. Kita mau bantu. Kita baik. Nggak boleh ya. Di rumah siapa sih? Mau mandi di mana? Mau mandi di sini. Awas, Sal. Itu abangnya lagi jualan, gak boleh. Lu ngapain sih, lu tau, bro? Gak boleh, ya. Lu mandi, bro. Ngapain? Ini perlawanan nih, teman-teman. Tapi kita tetap santai aja. Mau mandi gak? Ayo mandi sama aku, mau gak? Oh, mau tidur lagi ya? Udah tidur lagi. Oh, sini makanannya gak boleh tidurin, makanannya. Nah. Ya, tidur lagi. Mau mandi tapi tidur, katanya. Bapak namanya siapa bapak? Bapak namanya siapa? Orang Sangiang itu kok. Orang Sangiang? Katanya tadi orang Jawa. Orang Jawa atau orang Sangiang? Hah? Pak? Bapak orang Jawa atau orang Sangiang? Bapak? Saya lagi tidur ya teman-teman. Tapi katanya tadi mau mandi, terus tidur gitu. Ini deg-deg banget tuh. Deg-deg-deg-deg-degnya kenceng. Pak, mau baju baru gak? Baju baru ya? Cincinnya udah gak ada tuh. Untungnya. Cukur rambutnya ya? Mau gak? Topi baru mau gak? Nih topi saya mau gak nih topi? Nih, topi saya bagus nih pak, lihat nih pak. Pak. Gelangnya bagus banget nih, coba lihat gelangnya. Wah, gelangnya copot. Ini ada apa nih pak, plastiknya? Boleh lihat gak? Masa gak boleh lihat sih? Kita gak jahat. Ya udah katanya mau ngapain, bukan urusan gua katanya. Kamu mau mandi? Mau mandi di mana kalau mandi bapak? Mandi di Bogor. Jauh amat, ini ada masjid nih. Langsung mandi aja yuk. Mau nggak? Hah? Nggak foto itu, halo dong, video, halo. Kerja di mana? Bandara. Oh, kerja di bandara. Bagian apa, Pak? Ini dulu dong, nggak boleh. Apaan? Nggak boleh kan? Aku mau
mau bantu bapak. Gak usah dibantu, saya gak apa-apa, ayo bilang sini. Orang mana? Tuh, total itu. Total atau Sangiang? Total gak ada, maksudnya gak ada. Mau baju baru gak? Gak. Hah? Baju baru mau gak? Mau gak baju baru? Hah? Pak, bang, bang, bapak ini orang sini? Itu lah gitu. Oh, gak tahu tuh, abang aja gak tahu. Bilang saya tuh. Tuh abang, bapak kenal sama abangnya gak tuh? Ah, orang mana? Oh, gak tahu. Jadi bapak orang mana yang benar? Orang sini ada, orang sana ada. Oh, orang sini ada, orang sana ada? Ada. Oh. Pak, bapak, pak, kita berusaha buka cincinnya nih, takutnya nanti malah tambah bahaya. Ya, pak, 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 pak mandi yuk. Pak mandi, pak. Pak, mandi yuk. Mandi gak? Ganti baju nanti. Bajunya kotor tuh, banyak duri-duri. Ini ke soalnya tidur di mana-mana nih. Tuh, duringnya nih. Tuh, tuh kan duri-duri kan. Berarti tidur di mana-mana. Kasian bapaknya. Bapak megang uang gak? Apa mau uang gak? Mau uang gak? Ya, kita pancing pakai uang ya. Pancing pakai uang. Pak. Oh, ada uang nih di sini ternyata. Dompetnya ada uang. Dompetnya ada uang ternyata. Oh, ada dong. Oh, ada. Oh, gantungin batu nih ininya nih. Di bajunya, di tanahnya. Coba lihat ya. Lihat doang ya. Hah? Lihat doang enggak? Lihat doang. Nanti diganti celananya ya. Bukan maling, nanti dibalikin lagi. Ini nggak boleh dikantongin batu kayak gini, ya. Coba lihat dulu. Lihat dulu, ini batu banyak nih, ya. Coba lihat dulu sini. Coba lihat. Nggak mau deh. Kayak lagi asik tidur bapak ini. Pak, pak, pak. Sian ya bapaknya ya. Oke teman-teman, ada yang kenal sama bapak ini ya? Ada di ini nih, daerah Pasar Kemis. Kalau ada yang kenal, kasihan bapaknya, keluarganya, tetangganya, atau kerabatnya, jadi bisa diangkut lah gitu. Ajak kumpul lagi keluarga, kasihan lah bapaknya. Pak, ini mandi yuk. Mau mandi gak? Mandi gak? Hah? Ayo mandi yuk. Terus bapak mau kemana sekarang? Yuk. Coba deh, kita coba ya. Karena buat kebaikan juga nih. Ini ya, kita cukur coba ya. Kasihan nanti kalau misalnya nggak dicukur. Bawa aja. Hah? Bawa aja dikit. Oh, bawa aja dikit. Oh, request. Oh, siap. Siap, siap. Di sini makan ya. Siap, siap. Oh, mantap. Alhamdulillah mau. Sini. Ganti baju ya. Di tempat adik saya ada. Di mana tempat adiknya? Cibodas. Cibodasnya di mana? Tadi ngakunya sih katanya ada tempat adiknya di Cibodas, emang nggak tahu Cibodasnya di mana gitu, masih simpang siur. Tadi pertama ngakunya Jawa, terus kedua Sangiang, ketiga Cibodas. Memang sih dekat-dekat juga dari situ, cuman kita belum tahu yang mana yang benar gitu. Oh, Eko Setiawan anak saya. Siapa? Eko Setiawan. Oh, Eko Setiawan anak bapak. Ya. Nah, itu buat Mas Eko Setiawan anaknya bapak. Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa, Pak? Buat Mas Eko Setiawan, nih minta tolong bapaknya dijemput di sini ya. Kasian, nggak tahu tidurnya di mana, makannya gimana, gitu kan? Terlantar, kasian juga gitu. Mending dijemput nih di sini nih. Di apa sih namanya? Pasar Kemis nih. Apa? Halte apa namanya? Pokoknya dekat masjid deh. Halte apa sih namanya nih? Coba.
halte Persada Raya. Sekarang ganti celana ya, saya ada celana ya. Yuk ganti celana dulu yuk di masjid yuk. Udah nggak usah mandi deh, ganti celana aja yuk. Keras banget loh, keras banget ya. Ganti celana aja nggak mau, pemandi, apalagi mandi. Bu, ini udah lama di sini ya bu? Ya, ada keluarganya bu. Di mana? Di dalam situ ada keluarga. Oh ada keluarganya. Ya. Tadi katanya orang Jawa katanya. Iya, keluarga dari Jawa. Oh, tapi masih lurus berarti ya? Ya, gara-gara istrinya. Kenapa? Gara-gara istrinya kabur. Oh, gara-gara istrinya kabur atau dianya kabur? Istrinya kabur, ini tadinya satpam bandara. Oh, pantesan tadi nyebut bandara, tadi kerja di bandara. Istrinya kabur tapi udah lama? Lama. Oh. Bawa harta di, oh oke. Dan ternyata ada keluarganya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Namanya anaknya Eko Setiawan katanya. Betul. Oh iya betul berarti. Dah, ini orang belakang. Karena kita di jalan kan nemuin, kita nggak tahu ya ada keluarga atau apa ya. Alhamdulillah bersyukur. Sebelum videonya upload udah ada yang ngasih tahu kan ibu-ibu tadi. Bu, makasih ya bu. Sebelum videonya upload udah ada yang ngasih tahu bahwa ada keluarga yang nggak apa-apa. Ini buat mengedukasi teman-teman semuanya. Kalau ada orang di jalan seperti ini, orang tiduran di jalan seperti ini, atau mungkin orang-orang yang di jalan yang sekiranya layak dibantu, jangan di apa ya, jangan dikucilkan ibaratnya gitu loh. Kita tetap rangkul, kita tetap bantu, kita deketin, kita tanya gimana, apa butuhnya, apa kekurangannya, apa yang dia mau gitu loh, seperti bapak ini. Tadi sedikit-sedikit terungkap gitu, memang betul tadi anak saya Eko Setiawan. Saya orang Sangiang, orang apa Cibodas gitu. Dan kerja di bandara, bener juga. Tadi ibu-ibu bilang ada keluarganya, ya udah gak apa-apa. Maaf ya semuanya, ini karena ada keluarganya jadi kita akhiri video di sini. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Dan terus tetap menebar kebaikannya. Dek, sini deh. Ini ada keluarganya, Dek. Ada keluarganya enggak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Oh, ada yang enggak tahu, bukan orang sini kayaknya. Ya udah. Pak, Bapak benar kerja di bandara ya, Pak? Enggak. Hah? Enggak ada. Oh, kata adanya enggak ada katanya. Enggak tahu deh soalnya. Bu, rumahnya di mana ya, Bu, keluarganya, Bu? RT4 mana? Jauh gak bu? Aku juga nggak paham banget sih, soalnya kemarin keluarganya ada yang datang sini, dia kan lagi ngopi di sini, adiknya datang. Oh. Kalau anak saya ini datang minta apa-apa kasih aja bu, nanti saya yang bayar. Oh gitu. Dia juga sering pulang mandi. Oh sering pulang mandi ya? Iya. Jadi ibu belum tahu rumahnya di mana? Tahu. Oh tapi memang ada keluarganya. Iya, keluarganya cerita. Dia begini gara-gara istrinya. Oke. Jadi ini teman-teman, saya tadi ketemu di jalan, Bu. Ya. Ketemu di jalan, kita mau niat bantu. Kalau ada keluarganya, kita mau lanjut ke pengobatan, Bu, gitu. Cuman saya pengen tanya sama ibu, rumah alamat tepatnya tuh di mana gitu. Kalau pasti kalau nggak jalan, kalau nggak salah di Jalan Korjo, apa jalan apa ya? Jalan apa? Jalan Korjo. Korjo. Purworejo. Oh, Jalan Purworejo. Tahu itu namanya juga bapak siapa? Saya nggak paham. Oh, bapak. Oh, nama bapak siapa? Bu nggak paham ya? Oh, gitu. Kita masih belum jelas alamatnya ya kan, simpang siur kan. Gini aja, nanti kita bilang sama ibunya aja. Gini. Sama ibunya bahwa kita tinggalin nomor telepon aja nanti. Tinggalin nomor telepon. Kalau ada keluarganya kesini, kita mau telepon gitu. Itu aja ya.